Hai, untuk tutorial kali ini, saya ingin menunjukkan bagaimana membuat ultrasonic display data LCD menggunakan mBlock. Pertama, anda perlu sambung wayar pada LCD, pin VGSDA dan SCL pada Mycest IoT Trainer. 2. Sambungkan wayar LCD pada pin V dan G. Tiga, sambungkan wayar SDA ke A4 dan wayar SCL ke A5. Empat, anda perlu sambung wayar pada ultrasonic pin V, T, T dan G pada Mycest IoT Trainer. Lima, sambungkan wayar ultrasonic pada pin V ke B, wayar T ke A1, wayar L ke A0 dan wayar G ke G. Enam, sambungkan wayar USB pada Mycest IoT Trainer. Tujuh, buka perisian mBlock pada komputer anda. Lapan, ikut setiap langkah seperti di dalam video. Sudah siap ultrasonic display data LCD. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi di tutorial seterusnya.